it's a name, my brother, it's a man of seeing your black or white. Then it's a bite, the night, says white. And post do tear, yeah, 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 hey, just bite. Wow, I love door, bacaannya. I hate door. Like video ini kalau aku berhasil mengalahkan Dolver 2 ini ya. Kalau misalnya kalian ingat di video sebelumnya kita sudah bermainkan game Dolver 2 The Mines. Itu benar-benar merepotkan sekali. Tapi ada satu yang kurang manis-manis kemenangan yang... Oke, ini dia, selamat datang kembali di game Dolver 2 Roblox The Mines. Aku mencium aroma kemenangan nih kali ini. The Mines, kita harus berhasil mencapai pintu 200 dan berhasil menamatkan game ini. Aku sangat ingin sekali mencicipi kemenangan di Dolver 2 The Mines ini guys. No sembunyi. Kita bakal coba main cepet ya kayak biasa. Like, terlike, stick, thank you so much. Aku harus cari views dulu di sini. Kok kalian perhatikan di sini skin aku benar-benar berubah jadi warna kuning gini, tangannya kayak warna mentega gitu guys. Aku tidak sama sekali tidak mengubah skin by the way. Ini benar-benar berubah sendiri otomatis. Apa yang menyebabkan skin aku ini berubah ya? Coba komentar di bawah. Aku dapat 2 views di sini, okay. Mantap, yes. Aku di sini nggak beli item apa-apa ya. Jadi sebenarnya ada banyak. Belanja aku itu ada 562. Sebenarnya bisa kita beli kayak backlight. Ada yang komen juga pakai backlight karena itu penting banget. Cahayanya terang banget, bisa terangin luas lah pokoknya ya. Tapi aku gak beli, karena aku yakin nih ya, aku yakin pasti aku bisa menemukan gunting di kali ini. Gunting tersebut bisa kita ngebuka untuk ngeguntingin daun yang deket chest. Karena kan ada chest yang dikunci sama daun-daun gitu, kayak ranting pohon gitu lah ya pokoknya ya. Dan tadi dalam chest itu tuh ada item-item penting, termasuk backlight juga, laser pun ada, baterai ada. Kalau misalnya kalian merasa kalian beli kalian itu, aku bisa dapat gunting nih, udah gak usah beli aja guys. Karena itu bisa menghemat bronze kalian. Aku juga ini ngumpulin ada 562. Kalau aku berhasil mendapatkan gunting tersebut, maka 562 aku itu aman, tidak beli apa-apa ya. Sama sisanya kita harus beli as ambil kunci, kunci kuning bukan kunci. Harus ambil uang, karena uang itu untuk berguna banget untuk di level 152 pintu kalau nggak salah ya. Yang waktu ada si YOLO YOLO halo halo seperti itu. Oke, chest. Yap. Red chest ya. Yeah. Aku dapat 2 like stick 103 sekarang. 104. Sempat. Oke. Oh. Ada si prank. Aku benci banget sama si prank itu, enggak tahu ngagetin banget, guys. 105 sekarang. Nah, biasanya kalau misalnya kalian mau nemuin gunting itu, biasanya itu ada di pintu-pintu yang emang enggak ada angkanya, guys. Suka muncul di situ. Aku saranin kalau kalian pingin dapat item bagus, explore dulu untuk awal-awal main biar bisa mengalahkan game floor 2 bagian teman sini dengan mudah. Karena di dalam box tersebut, di chest yang dikunci sama ranting pohon itu terdapat item-item yang bagus banget, termasuk kayak backlight atau mungkin kayak bandage health pack yang ada makanan gitu, sama health battery juga ada di situ guys. Aku nggak tahu nih ya bakal bisa atau nggak menemukan gunting. Ini yakin sih akan sering muncul karena kan ini tempatnya gelap banget ya. 108. Aku menemukan sebuah pintu tadi di sini. Nah, kita cek-cek aja terus pintu-pintunya guys sampai menemukan kayak nanti ada taman gitu yang biasanya suka menyimpan kayak lemari yang isinya itu ada gunting guys. Hello Grigor, siapa namanya ini guys? Aku kaget banget. Kaget banget waktu awal-awal pertama kali main itu ngeliat ya di jump scare sama dia, merepotkan pisan. Oke, aku nggak punya apa-apa. Sementara di sini ada si Purple Man. Ada pintu 19. Aku bakal explore dulu di sini. Nah, kayaknya aku bisa mendapatkan gunting di sini. Oh, enggak. Ah, kosong. Aku masih belum menemukan daun atau gunting gitu. Jadi aku harus cari lagi di tempat pintu selanjutnya sepertinya. Ini dia, door 111. Buka. Yap, buka. Aha. Buka. Yes. Dapat koin 70. Koin juga penting ya kumpulin untuk kita bisa beli item nanti di pintu 152 habis ngelewatin si Grumble yang merepotkan itu. Oh, aku udah gak sabar untuk revenge di Grumble guys. Itu di Grumble itu bener-bener bingung banget, nggak tahu jalannya. Kalau misalnya kita tahu jalannya di mana atau minimal ada map, ada peta, kita bisa untuk melewati 150 dengan mudah guys. Tapi dikatakan gak ada map sama sekali, jadi kita bener-bener ngapalin jalan yang ada. Nah, ini dia. Gunting. Ini aku maksud. Yes. Kalau kita buka chest ini, nih ya lihat, aku dapat backlight nih pas tuh kan. Gratis tuh, dapat laser juga. Tapi usahakan kalau kalian udah dapetin item dengan bagus seperti ini, kalian kudu menang. Kita harus menang berarti ya, gak boleh kalah. Kalau kalah, ini item ini lebar banget sih, bakal cuma-cuma juga guys. Tapi nggak apa-apa sih, yang penting kan gratis ya, nggak pakai koin, jadi koin kita masih aman. Tapi tetap aja kita harus bisa memanfaatkan item yang kita punya saat ini. Backlight.
Oh, aku kira ada si 114. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, di sini kalau kita nyampe ke tempat ruangan beras gini, ada oksigen itu ya, gas bocor gitu. Ini tuh ceritanya tuh enggak boleh nyalain lighter. Karena kalau kita nyalain lighter nanti ngebleduk tempatnya, guys. 15. Oke. Okay. 115. Ada si squid lagi di sini. Ah, kaget banget. Dorong-dorong main card, dorong. Dapat gunting, guys. Dapat gunting. Yes. Aku benar-benar suka banget dapat gunting. Langsung masuk ke pintu 116 sekarang. 117. 117 aku bakal lewat kolong sini. Nah, di sini kita bisa main cat ya, cepat-cepat ya. Tapi jangan ingat lagi, jangan lupa kalian juga harus kumpulin kayak koin itu karena penting untuk beli kayak battery pack atau health pack nanti di level 152 ketika kita ketemu sama si Jolo my friend. Yo. Si gurita hidung itu ya. Nah. Six spam buka lemari locker. Darah like stick ya. Ini males banget dong, repot banget kalau kita ngelemparin warna light sticknya, dihancurin lagi sama si nyamuk. Ini soalnya kayak nyamuk gitu ya, apa jangan-jangan ini nyamuk. Jangan sampai kena, berdamage lah pokoknya. Sakit banget, guys. Kayak pecah gitu telurnya ya. Oke. Locker, gak ada. Yap, aku juga harus hati-hati mendengarkan suara si rush atau si ambush. Aku paling males kalau udah ketemu ambush di sini karena kita itu harus mencari lemari yang emang bener-bener bisa dipakai banyak, selama sebanyak 3 kali. Karena kan mengingat untuk lemari ini tuh tidak bisa dipakai lagi kalau kita udah pakai yang lemari itu, kemudian kita balik lagi pakai yang itu nggak bisa karena ada monster di dalamnya. Kita harus tungguin dulu sampai berapa lama sampai monster itu keluar baru kita bisa pakai lemari tersebut lagi. Tapi kan ini kan kalau kita ketemu sama si ambush nggak bisa kayak gitu, harus bisa cacet. Nah, jadi aku harapkan di game ini tuh kita jangan sampai tidak menemukan momen yang pas ya gitu, yaitu datang si ambush di saat lemarinya itu lagi ada satu, guys. Nah, kalau seperti itu repot sih, aku nggak tahu apa yang akan aku perbuat. Tapi semoga aja nggak terjadi hal seperti itu ya. Itu biasanya nggak tahu emang dari sana gamenya atau bug gimana ya. Hampir ketahuan. Oh, banyak lemari, guys. Aku bisa buka ini sih, tapi masalahnya itu kayaknya bakal nggak denger, kayak si squidnya bakal nggak denger kita kalau nggak buka lemari, guys. Kita bakal sini aja langsung. Here we go. Aku ngeliat kayak si squid tadi, tapi nggak ada dia ya. Aku dapat gunting jadinya aman sih. Mungkin aku bakal explore beberapa lagi kayak lockernya, pintu ini coba. Oh, nggak ada, hanya ada safe room doang. Itu biasanya ada locker banyak yang isi ada item banyak, guys. Terus aja. Kita bakal coba. Aku mendengar suara si Ras. Yes, bener. Untung aja. No. Like stick. Yes. Tangan aku jadi gede banget loh. Aku suka banget sama new kostum baru aku ini. Mengingat aku kan belum pernah pakai kostum baru ya di Roblox Store ini. Ini pertama kalinya aku pakai kostum kuning seperti ini, guys. Gini rasanya punya tangan gede ya di Roblox ya. Oke. Kita menemukan baterai untuk pakai like. Ada locker juga di sini bisa kita buka. Laba-laba. Kaget gak? Aku gak, udah biasa, guys. Hey, ada chest lagi. Uang lumayan. Uang kita udah terkumpul 130. Minimal kalian kumpulin sampai 200 lah. Karena mahal-mahal harga di sana teh sekitar 100 ke atas lah. Untuk bandage sama health pack sama battery pack juga itu berapa? 100 kayaknya. Jadi usahakan lebih, minimal 200 kalian punya. 250 koin lah. It's okay, guys. Oke. Lanjut lagi. Oh, ada lipstick. Thank you. Again. Ada yang teriak. Ah. Tuh lihat, terang banget kan backlight kan? Tapi hemat-hemat dulu ya. Aku enggak bakal terlalu hamburin backlight karena backlight ini penting banget ketika kita nyampe di pintu 195 ketika kita dikejar-kejar sama Sick Cheese. Sick Cheese. Si Venom kedua kalinya. Itu kan gelap banget kan? Nah, aku sarankan pakai backlight karena itu bisa menerangi sekitar kalian, sekitar kita lah gitu. Di sini juga ada item yang bisa kalian dapetin, yang wajib kalian dapetin. Biasanya di dalam tersebut tuh ada item itu penting, termasuk kayak darah pack atau backlight. Aku pernah nemu center di sini, guys. Nah, tuh kan dapat battery pack sekarang. Luar biasa sama light stick. Biasanya aku pernah dapetin backlight center di situ tuh ya. Serius, ada center yang warna merah juga, strap light juga. Ini jangan lupa ambil yang chest di sebelah sini karena ada item biasanya. Aku nggak tahu bakal ada item atau enggak nih. Biasanya ada item, entah center atau apa. Ya, cuma baterai doang. Jadi penting banget kalau kalian ngejar dikejar-kejar sama si Hals ini, buka bagian chest ada dua ya, warna yang tadi di belakang sama yang tadi dekat main card. Itu chest itu isinya itu terkadang ada center, ada backlight juga aku pernah dapet, ada bandage pack, darah pack, baterai pack tadi kita dapet ya, center. Pokoknya mah penting-penting lah. Ya emang
emang juga bisa kadang kosong atau like stick atau yang nggak guna doang, tapi kebanyakannya lebih besar kemungkinan dapat item-item bagus, percaya sama aku. Untuk yang aku pernah main ya Roblox Lore ini itu ngalamin seperti itu guys. Hal ini adalah musuh yang paling aku suka banget karena santai banget guys. 127 sekarang. 127, tapi aku harus nyalain dulu pakai lightstick. Oke oke oke. 127. Aku enggak tahu ya apakah kita ketemu sama si Ras atau sama si Embus pas lagi naik tangga gini atau turun tangga itu bakal kena damage enggak ya atau enggak ngaruh. Biasanya sih enggak. Tep kosong. Udah full. Yes. 130 pintu. Sebentar lagi kita bakal ketemu sama si Venom. 130. Kenapa kayak magnet banget sih muncul gitu loh. Aku tuh udah mau ke bukan ke pintu itu guys, tapi kayak soalnya kayak ditarik dibetot gitu. Aku tahu bukan di situ tapi itu otomatis kayak ditarik gitu guys. Tapi untuk kita balik modal dapat darah ya. Thank you very much. Enggak ngadu enggak damage aku tadi ya, dapat darah lagi alhamdulillah balik modal. Nah, 132. Di sini juga kita harus cepat ya. Kalau enggak kita bisa kehabisan oksigen guys di sini. 133 sekarang. Nah, ini dia yang paling aku suka di sini. Dorong kereta. Tapi harus cepat-cepat juga takutnya ada si Embus atau si Rush. Oh! Gak kedengeran suaranya. Ada yang bilang juga sekarang di door floor 2 ini tuh apalagi di bagian demands, si Rush ini tuh bakal muncul entah di depan kita, kiri kita, kanan kita, belakang kita. Jadi kalau ada suara getaran kayak gempa tadi, aku saranin kalian untuk gerakin kameranya di sekitar kalian, sekeliling kalian, di belakang, depan, kiri, kanan, atas, gerakin aja sampai nggak denger di mana kalau ada keadaan si Rush gitu, tandanya ada si Rush. Kalau misalnya nggak ada berarti aman. Gitu sih saran dari aku ya untuk menjaga agar tetap aman guys. Ya. Dapat fuse, yep, just, okay. Woo, let's go, para, oh, kayak suara nyamuk, engweng, duh, itu mirip banget kayak suara nyamuk seriusan ketika kita lagi nyamuk kita tuh nyempel di depan wajah kita, dok, kayak, duh, kayak soalnya kayak dunia nyata loh, kayak diri aku pernah kayak gitu guys, sama nyamuk ketubruk, dok, atau mungkin lalat ya, sakit banget, apalagi capung. Mirip banget pokoknya ya. Merepotkan sekali ini teman terbangnya. Dia takut sama apa sih bakal ngedeket kalau ada center ya. Jadi usahakan kita pakai light stick. Light stick ini tuh penting banget kalau kita. Aku udah ngasih ras, mah dengernya kamu. Light stick ini penting banget kalau untuk di gua atau di pintu 150 untuk nandain jalan dan juga bisa untuk pengganti center ketika kita berada di tempat gelap. Di tempat gelap tersebut tuh ada si nyamuk atau si yang terbang-terbang itu, guys. Dan juga yang ketiga, lightstick ini bisa kita lemparin untuk ke si prank yang di atas. Siapa sih namanya si prank itu? Coba yang tahu komentar di bawah ya. 138, oke. 138. 37 deui. Hayo 37 kapan beresnya, guys? 130. Woi! Kaget. Oke. Aku mendengar suara getaran, guys. Kayaknya aku harus cepet. Nah. Itu yang aku maksud. Jail dibalas Jail. Jadi dia balas Jail ya, 140. Here we go guys, here we go, let's go. Nah. Ini masih awal-awal, masih gampang. Oh, makin Venom ya. Makin jelas simbiotnya guys. Makin jelas simbiotnya, makin jelas berbentuk Venomnya tuh. Oh, jadi kayak plontos gitu ya rambut kita tuh. Oke, 143 pintu sekarang. 143. Jump, yay. Come on. Woo. Let's go. Yeah. Aku bakal coba untuk so jago tapi takut kalah, guys. 144. Kiri, fokus ke cahaya. Ini kenapa tiba-tiba miring kayak gini ya, udah kayak motor. Lurus, pas lurus. Oke, okay, lurus. Belok kanan. Kalau udah dapat banget kalau misalnya udah ada tiba-tiba batu turun ke bawah sih. Itu benar-benar ngalirkan pisan. Aku pernah nemuin strap like loh di tempat seperti ini guys. Bayangin ada strap like loh. Harus cepat ngambilnya ya ampun. Ini harus pas timingnya loncatnya. Ini aku berapa kali hampir mengalami gagal nih jatuh terus. Tapi untungnya ada double jump kayak gitu ya. Kayak mantul gitu. Oke. Okay. Lanjut terus. Buang kita ada 290 by the way. Yap. Oh jauh banget. 145. Yeah, cutscene. Let's go. Woo. Masih easy. Masih easy.
Yeah, let's go, bro. Woo! Crouch, hop, yeah. Fokus, 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 fokus. Daling, 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 daling. Kiri. Hampir gak belok, guys. Nah, aku udah malas banget kalau aku udah berada di tempat seperti ini. Males banget, guys. Pengen cepat-cepat nyampe di tempat biasa lah. Keretanya jangan di sini. Masa kayak gitu sih? Ya ampun. Fokus. Tatap mata saya. Tatap warna birunya, guys. Tatap warna birunya. Ke kiri. Oh, udah kayak main Resident Evil 4 ketika di main kart. Aku lihat-lihat belakang kali-kali dikit-dikit ya. Kanan. Ya, apa? Sambil nunduk kira-kira loh. Ini parah banget. Parah banget ini tintangannya. Bengkolnya sambil nunduk, guys. Wow. Wow, no. No. Again. Oh. Sambil nunduk kayak gitu. Kok bisa? Lama lagi lama. Cepatlah. Cepat. Ini mah sengaja bikin aku kalah ini mah dilama-lamain gerak. Bagian ininya paling lama, guys. Rame sih rame tapi susah tantangannya susah. Cepetan ini udah dapat gunting masalahnya. Tintangannya tidak masuk akal sama sekali. Itu benar-benar repot sambil nunduk harus belok. Ini mata kalian harus benar-benar terbuka banget, guys. Buka matanya lebar-lebar ya. Kanan. Nah, ini kalau udah gini gampang, guys. Tenang banget. Tempat paling tenang di sini pokoknya. Beda sama yang tadi. Gelap, euy. Yes, 150. Here we go. Are you ready, guys, for the Grumble Challenge? 150 door. I hate you, Grumble. Itu katanya Queen Grumble ya, bukan si Grumble-nya. Kalau yang Patrol Grumble kan Patrol Grumble, tapi ini Queen-nya, guys. Queen giginya putih, Pepsodent. Apakah kau sponsor Pepsodent, Grumble? Popopopopopopor. Oke. Lama. Cepat. Hardest challenge-nya di sini. Aku berapa kali kalah di 150 dan gak banyak juga dari kalian kalah by the way di 150 ini. Karena serius, ini 150 ini tuh benar-benar susah banget, guys. Mapnya gak ada peta, gak tahu jalannya. Si Grumble-nya ada 3 atau 2. Yang merepotkan cepat-cepat juga, poek. Di gua sempit ada Grumble, gak tahu jalannya kemana. Kita harus mencari ancornya. Beuh, giginya gede sekali, guys. Aku ngira itu Grumble itu kayak gurita loh. Dan aku ngira juga dia tuh bukan terbang, monster terbang gitu. Tapi dia tuh kayak ikan gitu, gak sih? Aku ngiranya seperti itu, guys. Mungkin gara-gara grafiknya ini gak terlalu bagus. Jadinya kayak ikan gitu sih. Debu-debunya tuh kayak gelembung-gelembung air gitu, guys. Jadi kayak di ikan. Bagus banget kalau misalnya kita nemu door floor ketiga nanti mungkin ya. Ada di air gitu, dalam air, guys. Nah, ini kita udah tandain jalan pakai light stick. Kiri kanan. Ya, aku mendengarkan suara alarmnya. Fokus mendengarkan suara alarmnya ya. Ini semakin menjauh gak sih? Ya, menjauh. Kayaknya aku salah. Enggak. Bukan kesini. Kesini di kanan, di kiri. Cuman, itu ditutup, guys. Tangga juga ditutup tadi. Kalau begitu, kayaknya aku bisa lewat atas sini deh. Untuk mancing lagi. Untuk lewat jalan pintas. Alternatifnya. Kalau misalnya itu ditutup pintunya. Oke. Di sini mungkin ada kanan ya. Dan aku bakal pergi ke daerah kanan lagi. Coba. Ini juga ada jalan di sini. Jalan untuk menuju B. B itu tuh harusnya ada di dalam. Dalam. Kaget banget, guys. Gak ada suara. Tiba-tiba datang kayak tadi. Jumpscare banget. Mungkin aku harus masuk ke sini dulu deh. Ya. Langsung aku ambil atas jalur sini, guys. Karena kan tadi ditutup sama batu-batu. Kita bisa lewat sini biasanya. Oh no, gak bisa. Enggak. Berarti kalau gitu jalannya kemana dong? Kalau aku mau ke tempat kanan tadi, apakah kita harus emang kesini jalan lurus gitu, guys? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Aku bakal cari dulu. Iya gak sih? Bingung banget gak ada map. Hey, gurita. Aku harus ikutin dia gak sih? Oh, dia terbang. Dia terbang ke atas. Easy. Oh, udah kayak ikan, guys. Tapi aku gak kebayang sih kalau misalnya emang bener ada di air gitu. Oh, ini dia. Yes. Aku mendapatkan huruf B. Kita mendapatkan huruf B-nya, guys. Ini dia. B. Here we go. B-nya dikurang. Mana? Dikurang 2. 2.
Hell yes. Let's go. Easy my friends. Easy peasy. Coin kita lihat 320 guys. Nah kalau coin kita udah segitu udah cukup banget buat beli-beli ya. Langsung aja ke kiri guys. Sama kita juga harus fokus mendengarkan suara si gambar yang ketawa itu. Intinya di game ini tuh untuk 150, intinya jangan panik. Kalau panik, gak tau kenapa itu suka respon tiba-tiba musuhnya guys, serius. Jangan panik, santai aja, santai, relax, relax, calm down. Calm down, sama kalian juga harus tahu yang paling penting harus tahu jalannya sih, itu sih. Nah, mungkin ini beberapa yang aku kasih lihat ini mungkin akan ngebantu kalian ya. Ketika kalian mencari huruf B atau C atau D-nya. Uh-oh. Semoga bermanfaat, karena aku yakin random banget di kalian. Tapi, mungkin sama kayak aku, B, C-nya ada di mana lokasinya, nah bisa ikutin guys seperti ini. Ikuti kata hati kalian. Matanya banget banget. Ini gak sih lihat wajah si Grumble kayak jerawat, matanya igilinya. Jika jerawat. Oh, dia hanya melihat kita sekilas guys. Jadi mata Grumble tuh ada di kiri kanan juga, makanya dia suka ngeliat kita guys. Kita di kiri atau di kanan. Karena matanya ada di sana juga. Oke, 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 Grumble di kiri ternyata. Aman, aman, aman. Kalau begitu kita bakal fokus ke kanan langsung ya, untuk mencari ancor yang berada di atas. Aku ambil jalur kanan ya. Di jalur kanan ini kita. No! Wah! Itulah fungsi apa namanya? Dikunci. No, gak ada jalan. Oh, gak ada jalan ternyata. Kira ada jalan loh guys. Salah jalan kita, salah jalan, salah jalan. Salah jalan teman-teman, salah jalan. Berarti harusnya kita masih ke kanan ini ya. Ya 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 ya, kanan kanan kanan. Yuk yuk yuk, masih ke kanan. Nah, ini dia guys. Wow, dia halangin dong. Untung aja nggak ada Grumble lain di belakang kita. Oh, stuck 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 stuck. Jangan ambil lemari yang sama. Itu ada monsternya. No. Nah, jangan. Cepat. Harus ngambil timing yang pas juga, guys. Karena kalau enggak gitu susah sih. Ah, huruf C. Yah. Di sini ternyata kita bisa lewat jalur sini. Tapi masalahnya kan ditutup. Bentar, kita bakal coba cek nanti mungkinnya kalau aku ingat. Dikurang berapa? Oke. Itu sambil ngitung. Grumble, please. Please izinkan aku untuk masukkan kode ya. Huruf C. Please izinkan aku untuk masukin kode doang. 772 ya. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Boleh. Masih bergetar-getar, guys. Oke, aman. Yap. Coba kita lihat nih. Apakah ada jalan di sini, guys? Kita harus lihat sama-sama sih. Ada di halangnya sama batu, tapi kok malah sembunyi, kaget. Kaget banget, kaget, serius kaget. Kok ada jalannya? Kita emang lewat jalur mana ini, guys? Lewat jalur kiri kah? Atau lewat jalur kanan? Coba kita lihat ya. Oh, jalur kanan ternyata, teman-teman. Kanan, baru kita masuk ke tangga tadi. Tapi untung kita nggak kalah ya. Harusnya kita bisa lewat jalan pintas tadi, lewat shortcut sana, guys. Langsung jadi tadi. 242. Final. Oh. No. Kaluhur. Aduh, guys. Aku paling males banget kalau udah ke atas kayak gini ya. Berarti ini tuh di atas. Kalau nggak mau, aku harus nyalain dulu baterai. Ambil baterai. Teng-teng-tong-tong-teng-teng-tong. Oh, di atas. Oke. Mumpung si gambarnya gak ada. Eh, ganggu banget. Ah, ini. Yes, aku menemukannya. Yay. Yeah, let's go. Kurang 4. 1098.
crazy my boy. Tinggal balik. Bisa ke sini enggak bisa balik, guys. Aku pengen terbang. Punya sayap. Ada jalan pintas enggak sih, ah? Males banget enggak ada jalan pintas, guys. Aduh, gimana ini saya pulangnya? Enggak bisa balik, euy, guys. Oh, aku kira ada daun yang bisa kita gunting, guys. Oh. Tinggal lurus. What? Dan ternyata tinggal lurus doang jalannya, teman-teman. Tadi kenapa kita harus belok-belok? Untungnya kita nggak kena serang sama si Grumble. Kelamain dong, tuh kan. Aku bilang apa? Penting banget di gua ini kalian tahu arah jalan. Minimal kasih map lah developer lah, kasihan yang lain. Nggak dapat otomatis juga. Minimal didapetin deh. Entah di mana, di locker atau gimana gitu ya. 150 pintu ini adalah rasa bos, guys. Rasa bos serius, udah kayak lawan bos, final bos. Yap. Baterai full. Bro. Yo. Woo. I love apa tadi bacaannya? La 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 la. La 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 da 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 dam da 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 dam. 152, here we go. Oh, mentega tangan, guys, kuning. Tadi sayang banget lihat tangannya karakter aku ini. Gelap banget. Oh, kayaknya aku butuh beli baterai, beli band. Help pack bisa masuk si Rich, Ini dia. Yes, tuh kan. Uang kita tersisa 250. Tuh, center aja harganya 200, guys. Jadi aku yalanin kalian untuk bisa apa namanya? Kok ganti? Jangan dong, sayang banget, butuh banget nih backlight berarti di akhir. Sama center juga butuh, kita ganti ini aja laser sama lighter. Oke. Maka dari itu aku suruh kalian kumpulin minimal 250 deh. Kalau susah-susah amat minimal 250 koin. Looting dulu, guys. Yo my friends, ketemu lagi sama mereka, guys. Ya, setelah kita bertemu di hotel dan sekarang bertemu lagi di The Mines ya. 154. Bentar dulu, guys. Bentar. Tegang. Kamu boleh nyalain lighter ya. Nyalain lighter kita. Sedikit kesalahan kapocel misalnya. Kapencet. Ah udah. Rush nih, rush. Ada rush. Ada rush di sini. Kalian dengar enggak? Aku enggak dengar sama sekali tiba-tiba datang. Bayangin kalau kita masih terus maju ke depan, guys. Tiba-tiba muncul si rush. Wah. Nomor sebarah sih, guys. Aku lupa. 6. Ya, oke. Kalian dengar, ada si prank lagi. Enak. Ada uang. Main santai sekarang, gak boleh terburu-buru. Sambil cari juga looting-looting item. Darah, health pay juga, ini penting banget untuk di akhir, guys. Di level 200 pintu. Yap. Good. Yes. 158. Nah, sekarang main santai. Jangan terburu-buru kayak tadi ya. Di awal-awal. Soalnya kita udah setengah jalan nih. Kalau setengah jalan itu biasanya kalau kita bermain dengan cepat atau speedrun kayak tadi di awal, musuh yang aneh-aneh bakal sering muncul, guys. Jadi cari amannya kita main normal aja dulu ya. 159, takutnya ada bug juga. Soalnya aku pernah terlalu speedrun ada bug. Merepotkan sekali, ada bug yang mengganggu sekali, guys. Ada sisa warna merah di sini. Ya, dari kita full ya. Di sini yang kita butuhkan hanyalah sebuah baterai doang untuk mengisi kekosongan di hati si baterai itu, guys. 150 berapa? Aku lupa, teman-teman. Ampun. 56 kah? 6 9. Oke. 9. 159, 160 sekarang. 160 ya. Aduh, ada generator. Aku suka reviews lagi nih ya.
paling males nih kalau misalnya udah ketemu sama adegan-adegan di saat kita harus mencari fuse untuk nyalain generatornya. Oh, dapat 2 fuse. Thank you very much. Yes. Itu udah beres dong. Yah, cepat banget. Thank you. 1, 2. Lupa nyalain, lupa ditarik itunya. Power on. Ada nyamuk, guys. 161 ya. 160. Oh, hati-hati. 161. 61, yes. Ini dia. 162. Harus cepet juga sih, takutnya ada si ambush atau si rush. Ada. Suaranya tiba-tiba hilang loh, guys, suaranya. Gak ngerti, suaranya hilang loh. Nyebelin banget, suaranya makin hilang segala. Ya, kayaknya kita bisa main cepet ya sekarang. Ya gak sih, setuju gak kita main cepet, guys? Setuju gak? Setuju ya, setuju. Berapa tahan? Rasingan. Ya, aku bakal coba mendengarkan dulu deh. Mendengarkan suara growl atau suara kayak gitu. 64. 63 sih, 63. Yes. Tingkat 64 sekarang ya. 64 sekarang. Banyak banget sih. 165. Guys, 165. Dikit lagi kita menuju pintu 200. Let's go. Ya. 165. 555. Oh, pintu kosong. Enggak ada apa-apa. Oh. 165 ya. 65. Ini tebak. Oh, ini dia. 166. Yes, cepat banget. 167. Matanya nyala, guys. 167. Let's go. Darah lumayan. 168. Okay. Yes. Oh, ada lighter. Thank you. Aku kira musuh ternyata si squid gangguin banget. Lihat, guys, pancing. Kayak ada yang tahu nggak? Lightstick ini tuh bisa berfungsi juga untuk jadiin noise kepada si squid ataupun si grumble ya. Si grumble pun bakal terkena noise kalau kita ngelempar lightstick, guys. Makanya hati-hati. Nah, kita bakal buka ini. Santai. Nah, kita bisa untuk buka lemari tersebut, tapi usahakan jangan sampai kita diem di tempat lemari terbuka yang udah kita buka tadi. Karena si squid itu bakal pergi ke arah di mana noise tersebut berada. Makanya kalau kita udah ngebuka lemari ataupun locker, dia kesini dong, guys. Sama kalian siapin lightstick juga ya, di saat kalian sedang terdesak, si squid itu menghadap ke kalian, kalian bisa lempar lightstick yang berakibat si squid itu tuh bakal balik badan ke arah noise berada, guys. Seperti yang aku bilang, kalau misalkan kalian ngebuka lemari, itu kalian langsung buru-buru kabur, tapi kaburnya jangan lari, sambil cross aja atau jongkok, itu bakal aman. Masalahnya di sini kita harus mencari fuse dulu. Fuse itu tuh berada di dalam locker ataupun di dalam laci, guys. Tapi biasanya di sini aku harus, untuk lebih gampangnya sih, kalau pengen gampang, kita bisa buat apa namanya, ngandelin cahaya sih, tapi lama. Tuh kan, lihat guys, tuh. Nah loh, aman kan? Kalau kalian mau buka lemari atau locker atau laci, usahakan kalian nggak boleh diem di tempat yang udah kalian buka tadi. Demo kesini dong, hati-hati. Nah, kalau kalian dalam keadaan terdesak seperti tadi, gunain lightstick. Gunanya buat seperti itu, jadinya tetap aman, guys. Banyak banget manfaat dengan dari lightstick ini, serius. Kayaknya harus ke kanan. Itu dia, warna biru, guys. Blue light. Ini untuk generatornya kita cari aman dulu. Yes. Langsung kita ambil fuse di sini. Ada lemari juga ya. Yap. Oh. Dia di mana, guys? Di sini dong. Nah, itu fungsinya lightstick. Kalau kalian gak punya lightstick di sini, di saat terdesak kayak tadi bakal repot. Itu aku harusnya kalah sih tadi, guys, seriusan. Okay. Mumpung masih punya 4 lightstick, jangan disia-siain, teman-teman ya. Sabar aja, sabar.
main tenang, jangan terburu-buru, tenang, santai, jangan terburu-buru guys. Dua views ada di sini semua. Oke. Oh, please. Tunggu sampai dia benar-benar ngejauh guys. Serr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 r
Mau ke sini dong. Wow, stop, stop. Stop, empus, empus. Empus jangan ngamuk, pus. Empus jangan ngamuk, pus. Oh, no 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 no, no. Nyepam banget ini si Hideng. Aduh. Beres. Yes. Ah, akhirnya berhasil, guys. Bye bye, bro. Aku pergi ya, dadah. Jumpa lagi nanti tahun yang akan datang. Ha ha ha. Karena aku akan menyelesaikan game ini, jadi pai-pai aja, pai-pai. Untung gak buka dulu, guys. Coba kalau buka dulu, repot sih. Ganggu banget sih. Oke. Yap. Ini aman nih, aman. Ada life stick, guys, tapi gak apa-apa lah. 170, here we go. 170 pintu, guys. Well, 170 pintu, let's go. 172. 107. Oh, masih rush. Apa? Suaranya telat. Guys, ini suaranya tuh, wow, tiba-tiba mati ya kedengeran. Oke, okay. Again, generator lagi. Ya, cepet satu. Oke. Okay. Oh, dapat fuse sama baterai. Ini tuh kita butuh fuse berapa ya? 3 kah atau 2 kah? Bingung sih, enggak tahu aku. Kayaknya 2 deh. Oh, 3. 3. Kita nemu 3 fuse ya. Sip. 8 light stick. Yay. Yang butuh sekarang tuh gunting sama baterai doang. Berarti aku bakal fokus ke baterai sih. Yuk. 174. Eh. 174, guys. Ada chest 174. Aku harus main cepat, aku harus main cepat. Soalnya enggak ada lemari. Oh, lemari. Pertama locker. Oh, lemari, guys. Harus cepat, harus cepat, harus cepat. 175. Lihat lemari tempatnya, guys. Jangan sampai enggak ada. Oke, aman. Lemari. Semoga enggak ada si embus. Aku paling malas banget kalau udah ketemu sama si embus, guys. Panik, euy. Kalau panik itu, nah itu menyebab kita kalah, guys. Panik. 177 ya. 177. Oke. 177. Bukan di situ. Kok tapi enggak disewer di situ terus? Tumben banget. 100. Mhm. 79. Aduh. Untung aja balik lagi. Coba kalau kita lurus ke depan, guys. Kan repot. Ada hiding gak di depan? Oh, ada sih, ada. Cuma gelap. Bakal bentrok suaranya sama suara silat. Ada banyak sih lemarinya. Ayolah, dikit lagi menang. Let's go. Aku mau merasakan gimana rasanya menang di floor 2 door ini, guys. Pintu 200. Ya kah? Oke, bener. Uang. Ih, gak apa ganti sama lighter. Gak mau banget. Pinginnya center aku mah. Apa sih? Ah. Tereng. 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 180. 3. Kalau flicker. Au, au, au.
lama banget hadirnya guys. Sampai kita muengap 184. 184. Harus cepat pokoknya di sini, jangan ngeksplor lah. Kalau ngeksplor takutnya kehabisan oksigen, guys. Yap. Hey. Nah. 186. 186. Yo. Eh, kaget, buset. Kaget. Enggak ada suara. Nongol aja lu, kids. 187 guys, no hiding. 88. 88, let's go. Mana ini dia? 88. Oh, aman, tempat aman. Safe room. Ini kayak teka-teki puzzle gitu, kita harus turunin kereta ke bawah supaya bisa ngebuka kayu-kayu yang nahanin jalan. Yang di dalamnya itu ada sebuah pintu yang bisa kita masukin. Dan hilang mainkernya pasti, mau jauh. Mau jauh di leungit pasti enggak leungitnya. Dorong kereta ini. Let's go, bro. Maju. Sambil buka locker. Ah, ada suara. Nah, dapat lightstick lumayan. Turun, ditendang. Wuh, kalau Kratos ya, di R1X geningan. Yes. Turun ke bawah, let's go. Margarin. Tangannya kayak mentega, kuning banget. Mengkilap. Bukan. 190 habis ini, guys. Let's go. 190 ya. 190. 191. Ayo cepat. Loker. Hey, kaget. Panik ya. Aku takutnya ada si Embus atau si Rashi yang ngerepotkan. Aduh, ya ampun, please jangan sampai ada ya. Yep. Oke. Dan si Embus lah, kita nggak punya lemari banyak nih. 193. Rush. Set. Lama banget, guys. Oh. Hampir. 193 sekarang. 3. 3 ya. Pakai kok. Hampir aku 3. Yes. Atau 4. Oh, 4. 4. There we go. Venom yang kedua. Kita melawan simbiot yang kedua. Let's go. The power of Kiki G untuk lomba maraton bersama si Venom simbiot ini, guys. Don't give up, Kiki. Let's go. Dengan rambut klimisnya. Lolos. Okay. Mentok kiri kanan. Yep. Oh no, we're here. Terus lampunya kelihatan samsek. Kebayang, guys, lampunya ini fungsi backlight di sini ya. Sama fungsi ketika kita berada di dalam gua tadi juga di terowongan sewernya. Bisa ngelihat ini benar-benar long distance banget. Jadi bisa ngelihat jalan yang tertutup di depan kita, guys. Tanpa light bakal sulit. Trust me. Hey, lampu biru. Kalian tiba-tiba muncul ya. Tadi kemana aja? Lurus. Yap, sambil lihat-lihat, pokoknya sambil lihat-lihat. Nah, apalagi di sini penting banget center. Up, yes. Aku beberapa kali hampir mengalami kegagalan atau jatuh. Yes, let's go. Fokus. Come on. No. 199, let's go. Dikit lagi. Come on. Aku nangis, bro. Ah. Yes. Come on. Oh, aku berapa kali ini ngalamin kegagalan serius loncatnya. Pas timingnya satu gap.
pas. Aku berakhir dan loncat dua kali terus, guys. Yes, jalan lurus. Kita melawan. Di sini kita bisa melihat bahwa mereka benar-benar menjadi real simbiot Venom. Simbiot Venomnya itu udah mulai ngamuk, guys. Jadi gede. Oke, kita bisa loncat di sini. Final boss. Tetap santai, tetap tenang. Tetap tenang, santai. Kita harus muterin pump ini. Untuk pertama ini dua kali. Yang pertama tadi, terus terakhir, satu lagi ada di nanti ya. Nah, tujuan utama kita harus ke tadi, ke sana. Tapi kita harus parkur-parkur dulu. Aku harus mencari dulu tempat yang pas nih untuk menuju itu warna biru ya, ke sana. Oke, sabar guys, sabar. Harus parkur loncat-loncatan, gak boleh kena warna merah. Aku bakal lihat dulu warna merah. Tuh, lihat ada warna merah ya. Warna merah itu adalah titik di mana monster akan memukul. Dia akan memukul di daerah situ, di warna merah atas dulu. Jadi usahakan jangan sampai ke yang warna merah tadi. Tetap tenang, calm down, relax. Anggap aja lagi gak ada apa-apa, lagi main parkur-parkur lah dari rintangan kayak Ninja Warrior gitu. Kalau panik, serius, akan gagal guys. Ya, sekarang coba. Oh, bergoyang-goyang semuanya, bergoyang-goyang. Ini jangan sampai kita kena simbiotnya guys, kalau kita gak mau jadi Venom. Oke, sudah mulai masuk nih. Nah, kalau merah deket si ini gak apa-apa. Oke, good. Yes. Hampir aja. Go. Yeah. Simbiot Venomnya mengerikan guys, banyak matanya. Yang kedua ini kita harus muterin pump itu sebanyak 4 kali ya. 1 2 Oke. Bentar. 4 kali atau 3 ya? 4 kayaknya. Yang ketiga itu 5 kali. 1 tuh kita bakal coba cek dulu jalannya. 1 2 itu oke. 1 2 3 4. Oh, paling ujung banget, guys. Berarti kalau ujung banget kayak gitu, ini agak rumit sih. Tetap tenang. Sama kita harus lihat-lihat dulu jalan yang bakal kita tuju kemana arahnya. Harus benar, guys. Jangan asal. Maka dari itu, lihat-lihat dulu sebelum kita bertindak. Sana boleh. Ada dua jalan sih. Ini ada jalan pintas. Kesana juga ada, guys. Kesana bisa. Mungkin awal-awal ini aku bakal coba untuk pergi ke warna merah itu ya. Yang ini dulu deh, jalan pintas ini kayaknya ya. Ini yang pertama di sini, oke. Okay. Lurus sana kanan. Yap, bisa. Arahnya ke sana. Nanti ke kiri. Gelap ya. Ke kiri. Terangnya nggak terlalu terang sih, guys. Kalau bawa backlight juga agak repot sih. Coba. Bismillah. Eh, jatuh. Come on. Gak bisa kesana. Baiklah. Ini pump pertama kita bakal coba kesini ya. Bisa gak? Yes. Woo. Oke. Satu. Duanya itu di sini kita bisa lurus dulu atau belok. Tapi mending kita lurus aja gak sih? Yap. Come on, let's go. Aku gak bisa menemukan jalan, guys. Tidak. Untung aja. Alhamdulillah. Aku butuh yang lainnya, guys.
Yang terakhir paling pojok, paling terakhir itu paling susah didapetin. Oh, apa itu minion? Jalan untuk menuju ke kanan. Kita ambil jalur kanan. Oh, enggak. Kita bisa lewat sini, guys. Loncat langsung enggak bisa ya? Lewat sini, pipa sini harusnya bisa sih. Oke, berarti oh, ada jalan di sini. Ah, aku bakal coba untuk menyalakan pam yang sana, guys. Bisa enggak kira-kira ya? Coba. Bismillah, yuk. Bisa lah. Come on. Yes. We did it. Yeah. Woo, aku berhasil. Ini dia. Apakah jalan? Oh, jalan ternyata. Baik, kalau begitu, lewat bawah aja, guys. Woo. Easy, my friends. One more time. Satu lagi. Bisa lewat atas gak ya? Aku harapkan bisa sih, Yudi, please. Bisa dong, please. Bentar, guys. Yes. Oh, kita berapa kali banyak lewat jalan pintas. Harus main santai sih di sini, fokus juga. Jangan kena yang merah, ingat. Sama kita juga harus tahu kemana arah jalan yang mau kita tuju. Jangan sampai mentok, guys. Yap, yuhu, let's go. Last, terakhir. Ayo lumba-lumba, guys. Di sini ada 1, 2, 3. 3, 4. 4 doang. Tuh, kita cek ke atas ya. Ke atas, coba kita lihat. 1, 2, 3. Jalannya ke sana. Oh, 5 di ujung. Tuh. Oke. Ada 5 berarti. Di ujung muter gitu ya, muter. Baiklah kalau begitu. Kayaknya kita bakal coba untuk ambil dulu yang ini deh. Masalahnya, pertanyaanku adalah emangnya bisa kita loncat ke sana, guys? Langsung gitu. Ini dia, kita bakal cobain dulu ya, satu ya. Yang gampang dulu. Ya, satu dapat. Kabur dulu. Oh, enggak tahu ya itu damage-nya bakal segede apa kalau kita kena lumba-lumba tadi, guys. Kalau kena si tangkakan itu masih bisa survive lah, kita bisa ngisi health. Tapi kalau bisa kena lumba-lumba itu apakah dia instant kill atau gimana? Agak creepy juga, guys. Wah, timingnya cepet banget lagi, teh. Wow, jebret. Lomba pisan, hidup-hidupnya, guys. Venom simbionya tuh benar-benar bergerak ya. Repot pisan. Lihat-lihat dulu tempat-tempatnya. Harus tahu mau kemana kita jalannya. Biar pas gak mentok nanti tengah-tengah jalan, guys. Soalnya ada bagian tertentu yang emang mentok ya, mau gak mau kita harus balik badan. Itu. Jangan sampai salah. Makanya ada tempat kayak ketinggian gini untuk menentukan jalan yang mau kita tuju. Harus bener jalannya. Harus bener dengan milih jalan. Jangan sampai salah. Itu kuncinya. Sama jangan kena yang merah. Sama yang paling penting adalah tenang. Relax. Dengan tenang, semuanya akan berjalan dengan baik. Dan yang paling penting lagi adalah berdoa. Bismillah. Pasti hasilnya bakal bagus. Oh, aku tadinya mau coba kesini dulu, guys. Yang muter dulu. Yang ini bagian, itu tuh bagian terakhir. Nah, ini paling kiri terakhir. Tapi dikarenakan gak bisa loncat ke sana, jadi mau gak mau, ya gak bisa, guys. Tuh, aku coba gak bisa loncat. Berarti mau gak mau yang pertama kita harus ambil dulu yang ini deh. Ya. Oke. Aku bakal jadinya kena yang tadi itu bagian terakhir. Yang pertama kita bakal ambil yang ini. Jadi kita harus, mau gak mau kita harus langsung terjun ya ini ya, cepet ya. Oke, okay, let's go. Yap, bagus. Yap, nice. Yes. Parkour, tangan. Oke, good. Kanan, ke kiri. Yes, up, ya yeah, bagus. Tangan. Oke. Dua. Yes. Oke. Satu lagi. Terakhir, let's go. Terakhir.
Aku tinggal langsung aja loncat ke batu, guys. Nah, kalian tadi lihat damage-nya itu nggak langsung instant kill ya. Alhamdulillah itu. Coba kalau instant kill kita masuk ke yang tempat kita tadi, guys. Atau ke si simbiotnya. Oh, udah sih, itu repot-repot banget. Namun untungnya ini nggak instant kill atau one hit. Masih aman banget. Ya, maka dari itu kita penting banget tumbuhin health pack, guys. Dan akhirnya kita berhasil, kawan. Oh, alhamdulillah. Ada, aku masih belum tenang. Aku masih belum tenang. Di sini kalau nggak salah kita harus mencari dulu fuse ya untuk menyalakan sebuah generator yang nantinya bisa untuk kita kabur dari sini, guys. Masalahnya adalah generatornya di mana? Kosong, coba ini ada gak? Gak ada. Di sini itu nggak di waktu ya untuk cari fuse-nya itu buat dinyalain ke generator. Aku yakin awal-awalnya pasti ini di waktu, guys. Pas dalam proses buatnya, aku yakin di waktu sih. Wah, di waktu. Kalau misalnya gagal, nanti musuhnya bakal muncul lagi dan ke atas lagi. Shhh, muncul lagi, ke atas lagi. Harus turunin pom-pomnya lagi, guys. Repot banget. Tapi mungkin dikarenakan, wah itu terlalu susah. Udah ada 3 dong. Harusnya kan dicari dulu ya, tapi ini udah muncul 3-3-nya langsung otomatis sama gamenya, guys, dikasih. Masya Allah, luar biasa ya. Langsung kabur aja kita bisa langsung ke atas nih tanpa mencari views. Alhamdulillah. Wah, guys, benar-benar ini benar-benar ya, kalian juga pasti tahu lah apa yang aku maksud ya. Bismillah. Hasilnya pun lancar kayak gini. Luar biasa, guys. Alhamdulillah, naik tangga upstairs. Hotel tamat, the mines tamat, here we go. Woohoo. I've been a water by the sun. I've been a really kind of a river sun. But I bounce in the world key, but I promise that it's after tonight. In midnight, my baby reads in bottom in the black or white. A pizza and my brother meets him out of seeing your black or white. Then it's a bite, the night says white. And post to tear, yeah, hey, just bite. Whoa, I love door, bacaannya I hate door. Wey, kan kataku juga apa, simbiot, venom, lihat. To be continued. Guys, see you soon. Doors. I am Gryu. Wow, kita berhasil menamatkan sampai pintu 200, guys. Oh, finally akhirnya kita berhasil menamatkan atau menyelesaikan atau mengalahkan Door Floor 2 Roblox sampai pintu 200. Effort yang sangat besar, luar biasa sekali. Percobaan demi percobaan, kegagalan demi kegagalan, dan akhirnya membuahkan hasil dengan terakhir itu dibantu juga sih dengan doa, bismillah. Itu benar-benar sesuatu yang benar-benar luar biasa banget, besar banget, itu ngebantu banget, guys. Jadi lancar aja semuanya itu benar-benar tanpa ada masalah, mulus banget. Jadi segitu aja untuk videoku kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya sudah menonton video kali ini tentang Door Floor 2 Roblox The Mines. Aku benar-benar senang banget kita berhasil mengalahkan The Mines pintu 200 ini ya. Begini rasanya kita berhasil menang di The Mines Door Floor 2 ini, guys. Senang sih, senang banget sih. Berarti kita tinggal nunggu nanti floor 3 mungkin yang bisa langsung kita mainin tanpa harus mainin The Mines dulu. Aku takutnya kan kalau udah muncul floor 3 otomatis The Mines harus tamat dulu, kayak di hotel tadi, kayak di hotel sebelumnya, guys. Hotel kudu tamat dulu sebelum kita lanjut ke door floor 2 yang The Mines ini. Ya. Ya, segitu aja untuk video kali ini. Aku mau ucapin sekali lagi terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video kali ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya, jangan lupa, atau di live streaming aku berikutnya. Ya.